Jadi barang bukti itu yang pertama kendaraan yang digunakan oleh tersangka dan kendaraan yang digunakan oleh korban. Lalu yang kedua CCTV. Tapi persoalannya kami belum diberikan akses untuk melihat CCTV tersebut. Itu kabarnya masih harus meminta izin komandan dulu. Dari pihak penyidik tadi bilang minta izin komandan dulu untuk bisa memberikan akses bagi kami untuk bisa melihat CCTV. Berarti menunggu dikabarkan dahulu atau gimana dari Iya, nanti dikabari. Tadi sudah bertukar nomor kontak dengan penyidik, nanti dikabari kapan kami diperkenankan untuk melihat. Tapi itu pun katanya hanya boleh melihat, jadi tidak boleh disimpan gitu ya. Mas, tadi di dalam apakah Mas sampai sejauh ini sudah melihat langsung terduga pelaku atau gimana? Iya, tadi sempat diperlihatkan sebentar, sekitar beberapa detik gitu ya, diperlihatkan. Jadi bertemu langsung, jadi terduga pelaku di dalam sel dan kami di luar sel. Hanya melihat, tidak sempat komunikasi apapun, hanya melihat saja. Terduga pelaku menyampaikan, walaupun nggak ada komunikasi, tapi tetap menyampaikan maaf? Tidak ada, hanya berdiam diri saja. Penetapan tersangka ini baru berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku atau tersangka. Jadi kami berharap sih nanti dari CCTV bisa terlihat dari lokasi apakah benar tersangka yang mengemudikan kendaraan tersebut. Berarti pihak keluarga juga belum tahu ya apakah memang saat kecelakaan itu tersangka ini mengemudikan dengan cepat atau belum? Karena kami belum lihat, tapi berdasarkan informasi dari penyidik memang kencang sekali. Tapi aksi pengemudi ini untuk kabur ketika tabrak ini disesali sama keluarga siapa atau bagaimana? Oh iya dong, jelas. Kami sangat menyesali karena terduga pelaku ini atau tersangka ini kan prajurit TNI yang mestinya kan melindungi segenap bangsa ya. Loh, kenapa justru ketika terjadi kecelakaan bukannya turun dan menolong korban malah melarikan diri, itu yang kami sesali. Di mana jiwa ksatria seorang anggota TNI kan? Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, tak percaya.